Balik lagi lur, kita di Borgol. Ini ada berita sidang ketiga Henry nih lur. Jadi sidang ketiga terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dengan terdakwa Henry Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 27 Juli 2023 kemarin. Gimana beritanya? Ini dia. Dalam proses persidangan turut dihadiri dua saksi yakni Ano alias Kim Ju selaku suami dari Anatania, kakak dari Henry Gunawan. Kemudian Juanito selaku anak dari Henry Gunawan. Sebelum persidangan hakim mengambil sumpah dari Ano alias Kim Ju selaku suami dari Anatania untuk dimintai keterangan secara benar. Saat persidangan, Ano alias Kim Ju menyampaikan saat persidangan bahwa Henry Gunawan pernah mengapak tangan istrinya. Ini rekam jejaknya jelek, Pak. Ininya pernah cepetan, tapi putus. Nah, ini orangnya, kita sibuk nyari darah. Bapak tahu, dari bapak kan sekarang yang tahu ya. Sementara itu, penasihat hukum Henry Gunawan yakni Kamarudin Simanjuntak menyampaikan penjelasannya mengenai Henry Gunawan yang saat ini masih dalam tahanan. Dirinya mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Di lapas, kalau soal baik-baik ya, kami hanya bisa mendorong bagaimana kalau ini baik-baik diselesaikan. Jangan melibatkan anak-anak sama dengan keputusan majelis. Nah, tapi kalau mereka tidak mau baik-baik aja, karena sekarang ini kan Kim Lai terlapor. Sudah dua kali laporannya di sini. Sandi, JEK TV, melaporkan.